Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Youtube. Jumpa lagi dengan Lisa Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis terong kentang kecap pedas. Simple, sederhana, enak, gurih. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya. Terong ungu, kentang, cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Kentangnya kita kupas sampai bersih. Di sini saya menggunakan satu kentang, atau bisa juga lebih ya teman-teman, sesuai selera kita. Kentangnya kita cuci sampai bersih. Terong ungu kita cuci sampai bersih. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah juga kita cuci sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Terongnya kita potong di bagian ujung, yang tidak diperlukan dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini, atau sesuai selera kita. Di sini saya menggunakan satu terong ungu, atau bisa juga lebih ya teman-teman, sesuai selera kita. Kentang yang sudah kita kupas dan dicuci bersih dipotong sedang juga seperti ini, atau sesuai selera kita. Cabai merah besar dipotong serong seperti ini, atau bisa juga sesuai selera kita. Cabai rawit dipotong kecil-kecil. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih juga diiris tipis, atau bisa juga dicincang kasar ya teman-teman. Bila suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit yang lebih banyak lagi ya teman-teman. Setelah semuanya sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan kentang. Aduk-aduk dan masak sampai berbau harum. Tambahkan bawang merah dan bawang putih. Tambahkan terong yang sudah kita potong. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian masak sampai terongnya layu. Setelah terongnya sudah layu, tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk lagi supaya tercampur. Kemudian bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih bubuk,
1 sendok teh gula merah atau gula pasir, 2 sendok makan cabai halus, 3 sendok makan kecap manis. Untuk kecap manis, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya, teman-teman. Aduk-aduk supaya tercampur bumbunya. Kemudian masak sampai matang. Setelah dimasak sampai matang, semua bahan sudah empuk, kuahnya pun sudah menyusut, bentuknya seperti ini. Kita tambahkan cabai rawit dan cabai merah. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian masak cabainya sampai layu. Tingkat kematangannya sesuai selera kita ya, teman-teman. Dan setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa. Tumis terong kentang, kecap pedas, simple, sederhana, bikinnya mudah dan praktis banget, enak, seger, gurih, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.